Angket yang sekarang sudah menjadi angkot Semua kasus yang muncul di tengah jalan dibawa Siarkan secara langsung dari lobi gedung iNews TV. Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tungga SD. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar dan saya Dea Tungga Esti. Sebagai sebuah lembaga anti korupsi, Tentu saja KPK tak bisa dipungkiri memiliki segudang prestasi. Sederet politisi sudah diseret ke balik jeruji besi. Ya, tapi uh, sebagai lembaga negara tentunya banyak kritik-kritik juga kepada KPK sebab semua lembaga negara mau tidak mau harus terus diawasi. Dan apa topik kita malam ini, Bang Latif? Ya, untuk itu kita akan membahasnya malam ini dengan tema KPK dibenahi atau diintervensi. Rapat ini sedianya adalah rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan mitra kerja mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi. Alih-alih membahas kinerja KPK dalam audit BPK dan penyadapan, hujan cecaran pertanyaan justru terjadi dan membawa suasana pansus angket KPK ke dalam rapat dengar pendapat, mulai dari politisi Partai Gerindra. Ada 39 dosa oknum penyidik. Salah satunya itu adalah Menggoreng perkara. mau lanjut silakan, tidak lanjut silakan. Saya tidak ada kepentingan. Politisi BDI Perjuangan. Berarti dari tadi saya agak agak mikir siapa yang bisa mengawasi rumah ini, Pak. Hingga Partai Nasdem. Apakah ada mekanisme yang bisa dipakai oleh KPK? agar kemudian mekanisme keterbukaan publik itu tetap terjaga, tetapi kemudian harkat dan martabat orang yang mungkin saja barangkali memang perlu dijaga itu bisa terjaga hingga kemudian berbagai proses-proses politik itu bisa memastikannya. KPK pun tak kehilangan marwah. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Komisi Anti-Rasuah ini konsisten tetap berlandaskan aturan dalam bekerja. Biasanya memang tertutup, agak berbeda dengan kalau dipanggil sebagai saksi. Kalau dipanggil sebagai saksi, maka dia harus datang di gedung KPK. Dan memang biasanya itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang, yang kurang uh, menyenangkan. Tak harmonisnya hubungan Komisi 3 DPR dan KPK ini bermula pasca komisi yang dipimpin Agus Raharjo gencar menyidik satu persatu anggota Dewan dan Ketua DPR dalam pusaran kasus KTP elektronik. Pansus angket KPK pun yang lahir pasca kasus KTP elektronik mencuat hanya memiliki waktu dua pekan untuk bekerja. Lantas akankah pansus angket KPK tetap konsisten pada semangat perbenahan dan bukan pelemahan KPK? Ya, dan untuk membahas tema tersebut di Studio InvestiBis sudah hadir bersama kita ada Bung Arteria Dahlan, anggota pansus angket KPK dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Musti Umar, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selamat malam Pak Musni. Ya, di sini ada Supratman, Andi Adgas, anggota Pansus juga dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam. Sudah, <laughs> Sudah mengundurkan diri. Baik. Kemudian ada Pak Cucu Sanjaya Hernanto, Presiden Kongres Advokat Indonesia. Selamat malam. Dan ada Bung Eko Sulistio, Deputi Komunikasi politik dari kantor staf kepresidenan. Selamat malam Bung Eko. Di sana ada Reple Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Haji. Selamat malam. <laughs> ya, kemudian ada Adnan Topan Husodo, koordinator ICW. Sebelum kita ke narasumber, sidang istimewa ini akan dibuka oleh pimpinan kita. Silakan. Baiklah, pemirsa langsung saja sidang dengan topik KPK dibenahi atau diintervensi dinyatakan dibuka. <tuk> Silakan. Mbak. Ya. Saya langsung ke Bung Arteria. Kemarin katanya ada 11 temuan pansus angket KPK. Ini temuan awal atau yang akan menjadi bahan rekomendasi di akhir masa tugas tanggal 28 nanti? Ya, pertama ini klarifikasi bahwa yang kami paparkan kemarin itu bukan 11 temuan, 11 positioning uh, yang diberikan pansus terkait dengan uh, kajian terkait dengan penyelidikan pansus terhadap Institusi yang namanya KPK, sebelum itu saya juga ingin sampaikan klarifikasi tadi. Dikatakan pansus ini bukan pansus angket, tapi angkot. Karena apa? <laughs> semua kasus yang di ini diangkut, semua yeah, yeah, ya yeah. ini sangat disayangkan. Kalau yang ngomong itu seorang profesor, seorang guru besar. Karena kami jelas dari awal sudah kita katakan, ruang lingkup pemeriksaan ini kan ada empat hal: aspek kelembagaan, aspek tata kelola keuangan aspek kemudian manajemen sumber daya manusia serta irregularities penyimpangan penyimpangan yang terjadi toh dalam banyak hal terpaksa juga kita menghimpun banyak baik dari pengaduan kah itu baik dari laporan maupun temuan-temuan kita kedua memang tadi dikatakan sama abang dasa ya moderator kita yang terhormat ini dikatakan KPK punya segudang pengalaman prestasi prestasi ya. sejumlah politisi masuk jeruji besi ya. Apa iya? Coba, kalau kita lihat nanti ada pengamat dan ahli tata negara, ahli hukum, bahwa kita konstruksikan KPK sebagai buah reformasi itu bukan seperti itu. KPK kita konstruksikan sebagai trigger mechanism yang mampu untuk menstimulus lembaga penegak hukum yang lain. Ini adalah suatu undang-undang yang sangat diskriminatif kala itu. Kalau saya jadi polisi, saya jadi jaksa, mungkin saya akan sedih. Kenapa ya? Anak bangsa menyatakan kami kami ini kerjanya nggak bagus diberikan kepada KPK. Nah trigger mekanisme ini tidak dipakai sebaik baiknya. Trigger mekanisme itu derivatifnya adalah pencegahan, derivatifnya adalah supervisi, barulah okay. yang namanya penindakan atau penegakan hukum. Saya juga mengatakan tadi kalau di DPR di KPK dikatakan hujan cecaran enggak juga itu, yang ada hanya dialektika kebangsaan. Kami kemarin berupaya betul untuk memaksa KPK hmm. bahwa masalah ini bukan masalah yang salahnya KPK. Kami mencari kesalahan KPK. Masalah ini adalah masalah bangsa. Kalau KPK-nya ada yang salah, tentunya DPR-nya juga enggak sempurna. Makanya, kami katakan ini bukan masalah kamu, tapi masalah kita semua. Tolonglah kita buka-bukaan, tolonglah kita semua terbuka apa adanya, dan mau untuk dikritik dan jangan sekali-sekali mengatakan kalau kita mengkritisi KPK kita pro koruptor. Okay. Kalau kita mengkritisi KPK kita tidak pro dengan penegakan hukum yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan di sini pansus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan IKTP. Jadi kalau dilihat daripada kesimpulan rapat Komisi 3 itu jauh daripada keadaan IKTP, keadaan daripada Pak Setia Novanto itu dijadikan tersangka. Tapi kan dipaksakan untuk dihadirkan dan dikait-kaitkan sehingga juga publik teryakinkan, ini kan celaka jadinya. Nah saya ingin sampaikan, silakan jalan. Kalau ada di DPR ini yang nakal, hmm. ada di DPR ini yang melakukan kesalahan, kalau KPK yakin betul dengan dua alat bukti dan bukti permulaan yang cukup, pastinya kami menghormati penegakan hukum yang ada di KPK, Nggak pernah tuh DPR macam-macam, okay. Tapi juga KPK juga wajib menghormati ada yang namanya pansus hak angket yang namanya legitimate. Tapi jangan dikatakan ilegal, jangan dikatakan kalau kami melakukan fungsi-fungsi penegakan atau penyelidikan. Dikatakan kita namanya obstruction of justice, justice. oke. Okay. Ini kan sayang hmm. kalau yang ngomong itu rakyat di pinggir jalan, nggak apa-apa. Ini pimpinan KPK, ini juga harus menjadi kritik dan otokritik. Okay. Kemarin kita coba betul, ya. Coba betul bagaimana nanti kami bekerja seobjektif. Mungkin pansus ini dalam bekerja tidak ada yang tidak pernah diliput oleh media. Siapapun media, kita paksakan hadir, artinya Siap? transparan dan sangat transparan, okay. dan diperhatikan oleh semua pegiat anti korupsi. Balkon itu selalu penuh, makanya kami juga mengharapkan yang komentar itu yang nonton, yang nonton at any time, setiap saat jangan mengamati. Jangan hanya mengambil sedikit-sedikit, tapi berpendapat seolah-olah memang melihat betul fakta yang ada di pansus. Tadi dikatakan terakhir, apakah kami konsisten? Insya Allah ya, kita akan lakukan. Ini kita sudah mewakafkan diri untuk melakukan yang terbaik. Saya yakinlah pekerjaan kami ini sangat tidak populer. Semua ini hujan bulian, hujan cacian, tapi kita yakin betul ya. Kita ingin KPK-nya kuat, kita ingin juga seluruh institusi penegakan hukumnya kuat, dan kita ingin juga bangsa rakyat kita ini teredukasi dengan baik. Boleh kita percaya ya, sama seperti DPR, DPR tahu betul KPK banyak salahnya. Tapi baru hari ini ya, baru tahun ini DPR bersuara, karena apa? DPR tidak mau, tidak mau menghancurkan kepercayaan publik. Terhadap bahwa KPK. koruptor itu ya. harus kita berantas, okay. bahwa KPK ini harus kita jaga betul. Tapi kemarin itu sudah keterlaluan, sudah keterlaluan yang kita katakan. KPK ini ya memang harus kita lakukan koreksi. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Bagian ya, mana yang KPK-nya kuat? Pastinya DPR-nya akan kuat karena ah. DPR-nya akan diisi oleh orang-orang yang bersih. Bagian KPK mana yang melawan tadi? Apa? Bagian mana yang dalam banyak kuat, hal nanti kita bisa ceritakan temuan-temuan ah, okay. kita, baik dari aspek kelembagaan, aspek tata kelola keuangan, aspek aparatur mm -hmm. maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan atas nama penegakan hukum, atas nama kewenangan KPK yang diberikan oleh rakyat yang begitu hebat dan dipercayainya, tapi masih ada dilakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pak Tedi ya, okay. sebentar tadi anda katakan bahwa sudah dari tahun-tahun kemarin menemukan borok-borok KPK katakan begitu, tapi kemudian baru tahun ini kemudian baru melakukan uh, pansus seperti ini. Kalau menjadi hal yang kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat kemudian, oh jangan benar ini dikaitkan dengan kasus Pak Setia novanto begitu? Ya sebenarnya kalau dilihat kita tekuni dalam-dalam. Ya 15 tahun ini bukan tanpa reserve, DPR ini juga sudah melakukan banyak fungsi pengawasan. Dalam kesimpulan rapat Komisi du3 berkali-kali kita katakan, KPK Anda ini nggak serius. Hmm. Kalau kita minta tolong hadirkan data, bayangkan minta SOP aja susahnya minta ampun. Minta perkom saja minta ampun. Padahal dikatakan, terkait saya hanya kasih contoh masalah penyadapan. MK saja sudah membatalkan penyadapan yang berdasarkan peraturan pemerintah. Tiba-tiba KPK mengatakan kita bisa pakai SOP, pakai perkom yang hierarki perundang-undangannya di bawah PP. Nah kami ingin sampaikan lagi kalau KPK punya itikad baik, apa yang dilakukan konsultasi ke DPR. Ya. Ini ada masalah ketatanegaraan. MK mengatakan batal ini seadap harus dengan undang-undang. Tapi kan kita nggak punya undang-undang. Bagaimana DPR sebagai mitra pemimpinnya? Okay. Pem 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 baik. Nah kami juga katakan mbak ya beberapa tahun yang lalu kita sudah mengenal yang namanya revisi undang-undang KPK. Inisiasi ini tentu bukan tanpa dasar, bukan tanpa temuan, bukan tanpa kajian. Revisi ini kan kita tidak katakan bahwa KPK ini menyimpang, KPK ini begini, begini, begini. karena kita jaga betul. Baru tahun ini kita urai satu persatu kesalahan mereka, karena apa? Udah kita katakan harus dihentikan, ya sehingga apa? Sehingga semuanya sehat. Tidak boleh ada lembaga yang lebih hebat, ya. yang super body, hmm. yang superior, yang mengesankan bahwa lembaga-lembaga yang lain ini banyak cacatnya. Baik. Itu saja. Oke. Okay. Bukatin, bagus sekali pernyataannya. Kita ingin KPK sehat, kita ingin KPK kuat. Ini semua yang dilakukan adalah dialektika kebangsaan. Bagaimana anda melihatnya? Ya, saya kira kalau kami tentu ingin menggunakan data ya sebagai cara untuk melakukan verifikasi atas semua hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaannya kalau misalnya KPK itu ingin diperkuat, kenapa ada wacana untuk dibekukan? Misalnya itu satu saja yang kemudian bisa menjadi alat verifikasi sebenarnya tujuan dari pansus ini kemana? Yang kemudian kedua yang harus kita lihat lagi, apakah sebenarnya temuan-temuan yang dikatakan pansus itu adalah sebuah kelemahan atau cacat atau irregularities yang dilakukan oleh KPK. Benar-benar adalah sebuah informasi yang telah terverifikasi, karena kalau saya mengamati selama perjalanan kerja pansus, yang lebih banyak dilakukan oleh pansus adalah menggunakan. Orang-orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap negatif tentang KPK, yang kemudian hal itu dianggap sebagai temuan. Saya kira ini satu hal yang juga menjadikan kredibilitas kerja pansus itu dipertanyakan. Yang berikutnya, saya kira kalau kita ingin bicara mengenai wacana penguatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya berharap teman-teman di DPR membaca rekomendasi dari UNCIC, ya, di mana UNCIC sebagai konvensi PBB anti korupsi telah kita ratifikasi pada tahun 2006 lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Apa salah satu rekomendasi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia? Tentu saja dengan anggota DPR karena ini adalah bagian dari penguatan regulasi. Ya. Pertama adalah merevisi undang-undang pemberantasan korupsinya, karena ini yang lebih esensial. Nah apa saja yang kemudian harus diadopsi, salah satunya adalah prinsip mengkriminalisasi korupsi sektor swasta. Itu yang eh, dijadikan sebagai bahan rekomendasi. Yang kedua, ya, yang juga menjadi bagian reko rekomendasi eh, unkak, itu adalah penyusunan undang-undang mengenai aset recovery. Dalam banyak hal, kita sebut sebagai RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini, undang-undang itu pun tidak pernah dibahas, tidak pernah dikerjakan. Nah, pertanyaannya, kenapa dari tahun ke tahun yang kemudian dipersoalkan adalah revisi undang-undang KPK-nya? Nah, ini kalau kita melihat dari skenario yang ada, ya tentu saja kemudian kita kaitkan dengan apa yang telah dilakukan KPK di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah karena mereka sudah masuk ke sektor-sektor yang dianggap memiliki kekuatan besar. Nah, saya kira inilah yang kemudian menjadi uh, sebuah uh, katakanlah buah atau konsekuensi dari kerja-kerja pemberantasan korupsi. Okay. Studi kita menunjukkan negara-negara yang IPK-nya itu di bawah 5 atau di bawah 50 uh, tingkat atau peringkat uh, IPK-nya di dunia itu memang sangat keras dan galak terhadap lembaga anti korupsinya. Nah oleh karena itu kita melihat salah satunya adalah Indonesia. Nah saya kira itu mas okay. yang uh, saya saya pikir merupakan sebuah uh, hal yang harus dikritisi. Yeah. Uh, saya setuju bahwa KPK tentu harus diperkuat karena ini artinya adalah memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya, yang dikutak-atik terus adalah soal bagaimana isu kewenangan dalam menyadap, kewenangan untuk melakukan penuntutan, yeah. yang kemudian kita lihat kok ton dari arah penguatan justru ke pelemahan. Okay. Nah ini yang saya kira kemudian publik juga secara kritis tentu melihat ya apa yang sebenarnya menjadi agenda. Utama dari kerja pansus selama ini, okay. yang kalau kita melihat di media sosial, mm -hmm. yang kalau kita melihat di banyak komentar-komentar di pemberitaan, itu banyak yang kemudian pesimis, tidak mendukung kerja-kerja pansus. Okay. Wacana pembekuan, walaupun itu sudah diklarifikasi oleh partainya Pak Henry Ostradiningrat, itu mengkonfirmasi apa menurut Anda? Ya, saya kira ini memang ada sebuah gumpalan. Niat ya yang, yang saya kira, pada akhirnya, ujungnya adalah bagaimana supaya KPK itu memang tidak memiliki power sebagaimana yang dimiliki sekarang. Karena apa? Karena memang yang paling ditakutkan dari kerja kerja KPK itu adalah OTT, operasi tangkap tangan. Kita baru dengar terakhir, bahkan hari ini, ya, ya ada salah satu bupati di, di Kabupaten Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena OTT juga. Nah, kerja-kerja investigasi dan 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 silent operation yang dimiliki oleh KPK itu memang kan karena ditopang oleh undang-undang dan kewenangannya yang memadai. Nah, oleh karena itu seyogyanya ya, seyogyanya jika kita ingin memperkuat kerja-kerja semacam itu, maka perkuat juga lembaga-lembaga penegak hukum yang lain supaya mereka bisa bekerja sama di dalam upaya pemberantasan korupsi bukan justru membuat standar yang sudah bagus diturunkan karena yang lain itu tidak memiliki kewenangan yang sama oke okay. saya ke Pak Maman dulu Pak Maman kalaulah pansus ini wacananya adalah untuk penguatan pembenahan kenapa praksi anda kemudian menarik diri dari pansus tersebut ya terima kasih E, pertama saya ingin menjelaskan soal penarikan diri dari fraksi Partai Gerindra terhadap e, eksistensi daripada hak angket. Dulu sebenarnya pada saat rapat-rapat awal, di mana kami masih di dalam, ada sesuatu hal yang dari awal kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Bahwa jika Pansus Angket ini akan mengirim e, tim itu menemui para terpidana, maka pada saat itu pasti fraksi Partai Gerindra menyatakan diri pasti akan keluar. Kami yakin bukan karena di sana tidak ada kebenaran, mungkin saja kebenaran itu ada di antara mereka. Ada pelanggaran-pelanggaran ataupun temuan-temuan yang lain yang bisa kita dapatkan. Tetapi secara etika itu kurang baik, karena bagaimanapun terlepas dari salah benarnya, di sana itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga persepsi publik itu nanti akan menimbulkan dampak negatif kepada pansus okay. dan karena itu fraksi partai gerindra uh, kita menyatakan merayak diri dari pansus angket tetapi kita tetap menghargai silahkan kawan kawan yang selama ini juga yang sampai saat ini itu masih masuk dalam pas, uh, panitia angket silahkan saja jalan cuman sekedar saya ingin mengimbau sebenarnya kepada uh, pihak mahkamah konstitusi supaya perdebatan ini segera berakhir mm -hmm. antara terutama ini menyangkut jangka waktu pelaksanaan hak angket sekarang ini ini kan tanggal 28 September ini akan segera berakhir ya. Iya, tidak maksud saya kalau tidak diperpanjang ya, ya. normal itu tidak diperpanjang 28 September itu berakhir. Nah, oleh karena itu supaya jangan menimbulkan perdebatan, ada gugatan masuk di Mahkamah Konstitusi supaya majelis hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi segera memutuskan pokok perkaranya. Apakah ini eh, bisa mengabulkan permohonan dari KPK atau tidak sehingga nanti memberikan legalitas dan Uh, apa namanya kepada uh, okay. panitia angketnya sendiri nah oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau untuk segera uh, menyidangkan ataupun mengambil keputusan soal pokok perkaranya itu yang pertama, yang kedua saya ingin menyoroti begini karena saya kan sudah tidak terlibat di dalam panitia angket hmm. apa yang terjadi kemarin dalam rapat, uh, ke, uh, rapat RDP kemarin di komisi 3 menurut saya ini sesuatu yang bagus ini luar biasa nih RDP sekarang Inilah hasil yang kita sepakati Komisi 3 di rapat pleno kita yang lalu pada saat kita memulai masuk awal masa persidangan bahwa Komisi 3 harus melakukan pengawasan kepada semua lembaga-lembaga mitra kerja termasuk kepada KPK. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ini situasi maupun perdebatan yang terjadi kemarin di komisi yeah. 3 itu nanti dia akan berlanjut kepada seluruh mitra kerja baik kepada kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengawasan yang maksimal dari parlemen. Kalau selama ini kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mohon maaf kepada Pak Arteria maupun Pak Eko. Ya, ini sekarang pemerintah kan berada dengan koalisi tujuh besarnya yang luar biasa. Sehingga membuat kadang kala kita lihat parlemen menjadi lumpuh tetapi kemarin kita saksikan di komisi 3 kalau itu bisa terjadi kepada hmm. seluruh mitra-mitra kerja komisi 3 mau kepolisian kejaksaan mahkamah agung dan lain-lain sebagainya segala... wah itu luar biasa. luar biasa parlemen akan menjadi sesuatu hal yang kita bisa jadikan sebagai uh, benteng terakhir untuk melakukan pengawasan dan itu harus kita okay. dorong nah yang terakhir soal KPK saya kemarin sampaikan mungkin saya yang memuji apa yang sudah dilakukan oleh KPK bukan berarti menafikan apa yang disampaikan temuan-temuan kawan-kawan yang lain tetapi intinya satu yang saya lihat adalah ada mispersepsi di antara KPK dan teman-teman di tim pansus tim angket kemarin itu hanya soal karena kebetulan yang saya ikuti kan satu session yang menyanyi menyangkut soal bagaimana barang rampasan maupun barang sitaan kalau saya lihat kemarin bahwa barang-barang sitaan itu kan memang mana yang boleh disita, mana yang tidak. Termasuk terhadap harta yang disita kepada terdakwa, uh, terdakwa ya, terdakwa atau terpidana mungkin ya, itu Wawan ya, Wawan yang kasus Banten. Yeah. Itu menyangkut soal mobil mewah, salah satunya yang masih dalam cicilan kredit, masih kreditan, dan itu disita, tetapi bukan barangnya, mobilnya yang disita. Tapi, adalah uang mukanya yang pernah di store kepada uh, leasing, yeah. dan menurut saya itu sesuatu yang benar. Okay. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau ini mau diakhiri, cuma satu: mungkin KPK kemarin saya himbau kepada seluruh pimpinan KPK, Pak. Ini kan ada temuan, seluruh data menyangkut ini. Ini kan ada di KPK. Boleh yeah. enggak sekarang itu diserahkan datanya? Akhirnya, pimpinan KPK menjawab kemarin itu bahwa besok akan kami serahkan. Kalau sebenarnya terjadi interaksi seperti ini antara DPR, KPK dengan maupun KPK, dengan yang lain, lain. sebenarnya ini nggak akan masalah. Ya. Ini soal komunikasi, komunikasi yang kadangkala tidak 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 nyambung. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau sepenuhnya bahwa di luar faktor karena ini kan kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan sebelum rekomendasi teman-teman uh, di panitia angket ini keluar. Tapi himbauan saya adalah apa yang dilakukan kemarin menurut saya ada sesuatu yang sangat berharga, termasuk soal lahirnya undang-undang penyadapan, artinya KPK membuka diri bahwa mm -hmm. kalaupun dianggap itu ada kelemahan, maka kemudian kita akan lahirkan KPK dan KPK menyambut baik soal undang-undang okay. penyadapan itu, itu artinya komunikasi ini sesuatu sudah yang mulai, mulai terbuka dan yang terakhir nah. kedua, yang terakhir ini soal kemudian apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK kemarin roadshow kepada partai-partai politik. Ini harusnya dari dulu dilakukan oleh pimpinan KPK. Okay. Saya sesalkan satu kemarin praksi uh -huh. Partai Gerindra di saat mau menghadapi pansus angket. Uh -huh. Kami menyurat kepada KPK untuk bisa kami bertemu membicarakan hal-hal atau masukan yang berkaitan dengan keterkaitan kami masuk sebagai panitia angket. Tapi jawaban pimpinan KPK pada saat itu adalah bahwa kami menjaga independensi kami. Padahal ini kan menyangkut okay. keinginan kita. Nah, tetapi apa yang dilakukan hari ini oleh beberapa pimpinan roadshow ke Pimpinan-pimpinan partai, pimpinan partai, partai, partai politik pol. itu sesuatu hal oh. yang bagus. Baik. Artinya menjalin komunikasi dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan oh kita. Okay. Ke depan. Baik. Sebelum kita tutup sesi ini, kita undang Bung Febri Diansah, juru bicara KPK. Silakan. Selamat malam, Bung Febri. <laughs> ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan memperdalam mengenai pansus angket KPK sesaat lagi sidang diskors